Pada Sabtu 16 September 2017, SMP Islam Sabilillah Kota Malang menyelenggarakan program PJBL atau Proyek Basic Learning. Tema dari PJBL tahun ini adalah daur ulang sampah yang bertempat di masing-masing kelas SMP Islam Sabilillah. Para siswa-siswi mempresentasikan hasil karya daur ulang sampah yang sudah diubah menjadi sebuah teknologi yang bermanfaat. PJBL ini diikuti 110 kelompok dari siswa-siswi SMP Islam Sabilillah yang bertujuan agar para siswa-siswi dapat belajar memanfaatkan sampah, kerjasama atau teamwork, kreatif, serta komunikatif dalam mempresentasikan sebuah hasil karya. Saya membuat ini bernama tangan hidrolik, kegunaannya untuk simulasi sebagai alat pengangkut sampah di jalan jumlah besar di tempat pembuangan akhir. Manfaat dari tangan hidrolik ini adalah supaya anak-anak bisa mendapat ilmu dari bagaimana proses pengangkutan sampah. Bahan-bahan dan alat untuk membuat tangan hidrolik ini adalah kardus bekas yang tebal, suntik, selang, stik es krim, tusuk sate, dan kawat. Dalam penyelenggaraan PJBL, pihak dari SMP Islam Sabilillah juga mengundang para wali murid agar bisa menyaksikan karya dari anak-anak mereka secara langsung serta dapat tanya-jawab seputar karya yang dihasilkan. Dengan ada kegiatan PJBL, Project by Learning, banyak sekali manfaat yang bisa diambil terutama dari Ananda sendiri, sehingga dari pelajaran yang diberikan teori atau di kelas, materi yang diberikan di kelas bisa dipraktekkan secara langsung dengan kegiatan prakteknya. Seperti bagaimana misalkan dia membuat sumber daya energi yang terbarukan. Karya-karya yang dihasilkan berbagai macam dan kesemuanya berbahan dasarnya adalah sampah, barang bekas yang telah didaur ulang diantaranya menjadi lampu tidur, senter serbaguna, hidroponik, tangan hidrolik, kipas angin, semuanya akan dinilai oleh pihak sekolah dan akan mendapatkan reward dari pihak sekolah. Di SMP Islam Sabilillah Malang, kami ketika pembelajaran melaksanakan PJBL, yaitu Project Based Learning. Jadi ada beberapa tahapan yang dilaksanakan pada PJBL. Yang pertama yaitu plan, Ananda merencanakan. Kemudian yang kedua do, dan yang ketiga adalah presentasi. Pada tahap presentasi ini kami melaksanakan assembly PJBL di masing-masing kelas, mengundang wali siswa. Jadi setiap kelompok memamerkan produk PJBL-nya. Orang tua datang mengisi daftar hadir, kemudian menikmati atau keliling untuk melihat produknya Ananda sampai di tahapan Ananda nanti presentasi. Dari Kota Malang, Tim Liputan Gajayana TV melaporkan.